Ah, basta. Sasuke. Ah, hutan din na. Ah. Yan ito kasi reha. Ayan ni kasi reha. Ayan ni dia mau buat bola. Tiga generasi termasuk arwah bapa, saya dan anak sulung lelaki saya adalah penebar roti canai. Itu kata Musa Vira, 59 tahun, bangga mewarisi kemahiran menebar roti canai dan berpengalaman 40 tahun pekerjaan itu. Musa atau dikenali sebagai Abang Mus berkata antara keistimewaan pekerjaan itu bukan sahaja boleh menjana pendapatan lumayan, malah berpeluang menjadi ikon keusahawanan yang berjaya. Katanya dia mewarisi ilmu berkenaan seawal usia 12 tahun daripada bapanya yang juga penebar roti canai di Batu 10 Skudai. Malah kini kemahiran itu diwarisi oleh anaknya Muhammad Farizul Ashraf, 28 tahun. Beliau berkata dia turut pernah berkongsi ilmu dengan lebih 400 penduduk tempatan yang berminat untuk menceburi bidang itu. Menurut Musa, kebanyakan restoran di seluruh negara kini berdepan masalah kekurangan penebar roti canai kerana anak muda berpandangan bidang itu kurang menarik dan tidak menjamin masa depan. Selama pengalaman saya yang ada ini, saya akan curahkan kepada terutama ibu tunggal dan juga rakan muda mencuburi mendapatkan ilmu dana pendapatan bulanan mak harian. Terutama kepada luar negara, contohnya di Singapura sekarang income dia sebulan RM2,000. Dan di Malaysia gaji ringgit hanya RM100 sehari.